Apakah bisa pergi ke Randa FC? Pergi Mas yang berancang-ancang pergi. Gol dan gol. Itu 2-0. Tendangan yang kedua dari Kretan Indonesia, Sugeng Castro. Mari kita saksikan Sugeng Castro. Apakah bisa untuk membuatkan golnya Sugeng Castro? Pemain Grand Star Indonesia asal Bangka, pemain dari MU Kota Terminalin. Mari kita saksikan Mitra Lorada. Sugeng Castro menemukan kemenangan masih menghadapi si Bubur dan Sugeng Castro. Mari kita saksikan dengan tendangan yang kedua Sugeng Castro. Grand Star Sugeng Castro. Cukup bagus Sugeng Castro. 1-2. Tendangan ketiga Adam dengan 9 sebagai top skor buat mereka. Si pasukan Oranye dari Tunggu Turangga FC Lumajang akan menuju ke Sibirit Burudan. Apakah bisa untuk menyelesaikan tendangan yang ketiga ini? Adam sebagai top skor yang sudah menciptakan 5 gol. Sementara yaitu Adam Turangga FC. Ini program yang kita saksikan. Mas yang belajar tentang dosana itu lewat Adam Turangga FC. Masih ada kesempatan cuma satu kali tendangan yang gagal Grand Star Indonesia. Mari kita saksikan Adam masih berkaca Adam. Gol Adam 3-1. Tendangan yang ketiga Sukender. Ya Sukender termasuk urutan yang kedua sebagai top skor. Sukender nomor 16. Mari kita saksikan Sukender yaitu dari Kudu Grand Star Indonesia. Mari kita saksikan Mitra Ulalanya di partai pamungkas sore hari ini. Mari kita saksikan Sugender menghadapi Siklub Bundar sore hari ini. Besok perwakilan dua keselatan harus hadir ke semuanya saudaraku pemain-pemain di sana. Sugender tidak asik. Sugender tendangan keempat juang sebagai penentu menunjukkan apabila gol akhirnya bisa yaitu dimenangkan dari Kubu Turangga FC yang menjadi keunggulan ketiga. Ayo kita saksikan juang dapat menunjukkan tambah dari Turangga FC apabila gol akhirnya dari Kubu Turangga. Terima kasih Grand Star Indonesia. Tidak kedua dari Grand Star Turangga FC juang. Mari kita saksikan duang. Go dan go. Terima kasih Turangga. Terima kasih Grand Star. Akhirnya Grand Star berurutan yang keempat. Turangga FC Lumajang kedua. Terima kasih. Besok Cok Elia, Pak Sulaiman. Besok Mas A.